Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua agar bisa lebih meningkatkan iman dan memperbanyak menambah amal soleh. Salawat dan salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita semua diberikan syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara, saudari, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Hadis Hasan nomor 3289. Jamaah sholat insya dan tarawih yang dirahmati Allah, seandainya pada hari ini kita semua belum dapat memberi kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Seandainya pada hari ini kita semua belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa. Seandainya pada hari ini kita semua belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Seandainya pada hari ini kita semua belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Seandainya pada hari ini kita semua belum dapat memberi manfaat, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Seandainya pada hari ini kita semua belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi orang lain, usahakan hari ini tidak melakukan kemarahan dan kebencian pada sesama. Seandainya pada hari ini kita semua belum dapat mengingat kebaikan orang lain, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Seandainya hari ini kita semua belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari rasa bangga atas pujian orang lain. Sesungguhnya makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai manfaat bagi orang lain. Semoga kita yang ada di sini bukan hanya bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua yang ada di sini dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.